saya Teddy Setiawan, tinggal di Jakarta. Dan saya adalah salah satu dari 8 fotografer terpilih di Super Tertanding GPI tahun 2022. Saat ini, saya berada di salah satu apartemen di Jakarta, mempersiapkan pemotretan cityscape seperti di latar belakang saya, dan merupakan salah satu dari sekian banyak ikon yang ada di Jakarta, seperti Bundaran Semanggi, Bundaran HI, Monas, Kota Tua, Senayan, dan lain-lain. Fotografi itu menyenangkan, dan dengan fotografi ini kita bisa mengenal keindahan yang ada di dunia ini. Keindahan yang kita lihat dan yang kita abadikan ini bisa menjadi kenangan yang indah di kemudian hari dengan membuka album-albumnya lagi. Saya mulai mengenal fotografi di tahun 80-an, di mana saya diangkat sebagai seksi dokumentasi di Senat Fakultas waktu kuliah kedokteran dulu. Dengan demikian, saya banyak melakukan pemotretan dokumentasi kegiatan di kampus. Ini yang membuat saya harus belajar teknik-teknik fotografi. Akhirnya, saya belajar teknik-teknik fotografi secara otodidak melalui majalah-majalah dan buku-buku fotografi yang ada pada saat itu. Sekitar tahun 2005-an, di mana era digital ini mulai, saya mulai memotret lagi setelah sempat vakum dan membeli kamera digital. Ini kamera digital saya yang pertama. Tetapi saat itu hanya sebatas memfoto waktu traveling saja. Sampai pada suatu waktu, saya diajak kawan untuk memotret bunga di rumah Om Jeffrey yang merupakan founder GPI. Sejak saat itu, saya menjadi lebih aktif memotret bersama GPI. GPI singkatan dari Galeri Fotografi Indonesia dan merupakan salah satu grup fotografi dari banyak grup fotografi yang ada di Indonesia, di mana komunitas ini dikelola secara serius dan para admin bekerja secara sukarela demi kemajuan fotografi Indonesia. GPI ini berdiri pada tanggal 11 Juni tahun 2011 dan yang pertama kali di Indonesia yang memberi frame apresiasi kepada membernya dengan melibatkan juri-juri untuk memilih karya foto member terbaik, sehingga meningkatkan semangat kita untuk membuat foto-foto yang terbaik. Di GPI ini mempunyai 3 tingkatan, yaitu GPI Group, GPI Titanium yang masing-masing mempunyai 18 kategori foto, serta yang terakhir dan paling bergengsi adalah GPI Super Titanium. Saya pertama masuk GPI Group di bulan Mei tahun 2014. Setelah mengumpulkan frame-frame dan cukup sebagai syarat untuk naik tingkat dari GPI Group ke GPI Titanium, maka pada bulan November tahun 2017 saya naik ke GPI Titanium, dan pada pertengahan tahun 2021 saya mendaftarkan diri untuk ikut Super Titanium setelah mencukupi syarat-syarat jumlah frame-nya. Cerita tentang Super Titanium yang merupakan ajang yang paling bergengsi di GPI ini, di mana kita akan diuji selama hampir 6 bulan
yang dibagi menjadi 3 babak, yaitu babak penyisihan, semifinal, dan final, di mana kita diberikan tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dengan tingkat kesulitan tiap babaknya yang makin tinggi dan dinilai oleh para juri secara transparan dan akuntabel. Pada awalnya ada keraguan untuk mengikuti jenjang Super Gathering ini, mengingat kegiatan sehari-hari saya juga cukup padat. Setelah mendapat support dari keluarga dan teman-teman, maka pada pertengahan tahun 2021 saya mendaftarkan diri ke jenjang Super Titanium untuk tahun 2022 itu. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya semua tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Puji syukur, pada tanggal 8 Desember tahun 2022, nama saya tercantum menjadi salah satu dari 8 fotografer terbaik versi Super Titanium GPI, sehingga dapat membawa pulang trofi dan piagam ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatannya, sehingga saya bisa menyelesaikan Super Titanium tahun 2022 ini. Terima kasih kepada Pak Jeffrey Suryanto sebagai owner GPI, panitia, dan tim dewan juri serta tim admin Super Titanium yang sudah menyelenggarakan ajang Super Titanium ini. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberi supportnya sehingga saya bisa menjadi salah satu dari 8 fotografer terbaik pilihan Super Titanium versi GPI ini. Semoga GPI tetap jaya dan menghasilkan fotografer-fotografer terbaiknya. Proud to be Indonesia Photographer.